materi tentang sosialisasi kredit usaha rakyat. Dan telah hadir bersama kita Ibu Nur Mailis dari Bank BRI. Kepada Ibu Nur Mailis, waktu dan tempat kami di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama, ketemu panjenengan sedoyo dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia beserta UMKM, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Lailis, tapi biasa dipanggil Elis kalau di BRI. Nama mungkin panjangnya nanti bisa bertemu dengan saya di jalan, tapi kalau saya buka maskernya dulu ya, biar bisa menyapa kalau bertemu di jalan. Oke? Nanti kalau bertemu di jalan bisa menyapa saya Mbak Lis atau Elis. Ngaten nggih, Bu, nggih, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Pada kesempatan kali ini saya dipercaya BRI untuk diberikan amanah untuk memberikan sosialisasi tentang KUR. Wonten ingkang sudah tahu apa itu KUR? Apa Ibu? Kredit ringan untuk orang besar kecil yang bunganya 0,5%. Namanya 0,7%. Terima kasih dengan Ibu Tinta. Ibu Siti Khotija dari Grasi, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Siti Khotija. Seperti itu nih Bapak Ibu, KUR itu adalah kredit usaha rakyat yang diberikan oleh BRI dengan bunga 6% per tahun. 6% per tahun. Jadi sangat murah sekali ya. Mungkin slide-nya bisa. Sebelum ke sini tadi saya juga dapat pesan dari Pak Jokowi. Sebelum saya menambah ke materi selanjutnya, ini saya bacakan ya pesan dari Pak Jokowi. Saya titip kalau pinjam KUR, yang namanya pinjam itu harus bayar. Pinjam harus langsung atau membayar angsuran secara disiplin. Kalau disiplin namanya akan tercatat baik. Bisa jadi nanti pinjaman ke depannya akan naik juga. Misalnya panjenengan Bapak Ibu Sedoyo pinjam KUR di BRI 30 juta, begitu uangnya dibawa pulang sampai rumah tidur, lihat anaknya, sore anakku bagus sepeda motor. Tak tutup mau ngaku. Padahal berangkatnya pinjam KUR itu mau pakai usaha. Tapi begitu lihat anaknya, begitu lihat aku oma bocor kafe, dan itu godaan banget tuh. Godaan banget. Bisa lah, namanya uang gak ada alamatnya gitu. Jadilah, bisa lah, mampir ke sana dan kemari. Monggo dicermati terlebih lagi bahwa kalau memang panjenengan Bapak Ibu mau pinjam KUR, diniati dari awal uangnya dipakai untuk usaha. Uangnya dipakai untuk usaha karena godaannya sangat berat ya. Kalau sudah pegang uang di rumah itu sangat berat sekali. Mau dipakai untuk apa? Mau dipakai ini dan ini. KUR adalah ini ya Bapak Ibu penjelasannya. KUR merupakan pembiayaan kepada individu atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup. Memiliki usaha yang layak namun agunan tambahan belum mencukupi. Kemudian tujuan dari KUR dipakai modal usaha atau investasi. Panjenengan yang hadir di sini semua ini memang saya yakin semuanya orang hebat. Amin. Ya, karena tidak semuanya mempunyai skill yang sama, mempunyai keahlian yang sama, kemampuan yang sama dengan panjenengan yang hadir. Di sini saya baca ada servis asli.
pengelasan, kerajinan kerang, apalagi itu, minuman olahan, apalagi ini, pembuatan kue gitu, sastri, anyaman bambu, beragam sekali. Saya berdiri di sini tuh sebenarnya kurang percaya diri bertemu dengan panjenengan Sedoyo, karena memang mungkin saya tidak sehebat panjenengan semuanya. Yang kur yang seperti yang bilang tadi, kalau panjenengan itu ada dua macam. Kur itu pinjam bisa dipakai untuk modal kerja dan investasi. Investasi contohnya untuk memperbaiki tempat usaha, untuk membeli kendaraan. Tapi investasi harus sama ada hubungannya dengan usaha tersebut. Misalnya untuk membeli kendaraan agar usaha tersebut lancar. Untuk transportasi angkutan dari usaha tersebut, untuk mendukung usaha tersebut. Ngeten nggih? Kalau modal usaha panjenengan semua saya yakin sudah paham. Yang kedua, calon debitur KUR adalah debitur KUR BRI atau calon debitur tidak sedang menerima kredit pembiayaan selain KPR. Jadi begini, KPR, leasing, atau kredit jaminan SK, kartu kredit, resi gudang dengan kolektibilitas lancar. Maksudnya begini Bapak Ibu, debitur KUR itu adalah yang boleh menikmati KUR adalah satu, panjenengan semua memiliki usaha, itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan semua tidak sedang menikmati kredit di bank lain. Ngerti nggih? Paham nggih, Bang? Yang selanjutnya, yang tapi boleh misalnya punya cicilan sepeda motor, itu diperbolehkan. Mempunyai cicilan kredit rumah, diperbolehkan. Mempunyai pinjaman dengan jaminan SK, diperbolehkan menikmati pinjaman KUR. Selanjutnya, sektor usaha yang dibiayai, pertanian, perikanan, industri, pengolahan, konstruksi, pertambangan, garam, dan lain-lain. Kalau saya baca di sini yang ada, insya Allah semuanya bisa menikmati KUR dengan ketentuan yang saya bicarakan tadi, belum memiliki pinjaman modal kerja di bank lain. Ngeten nggih? Ataupun nyuwun sewu, pinjaman yang keliling 2 mingguan itu juga bisa diperbolehkan. Karena KUR, kenapa tidak diperbolehkan? Karena KUR itu adalah pinjaman yang sangat murah sekali dan disubsidi sama pemerintah. 1 jutanya cuma 2.300, Ibu Bapak. 1 jutanya cuma 2.300 untuk beli operasional kami itu sangat tidak mencukupi. Yes. Next, selanjutnya. Nah, kalau ada yang tanya, bagaimana prosedur agar saya boleh pinjam KUR, yes? Ini prosedurnya. Pertama, panjenengan melakukan pengajuan di BRI dengan ketentuan melengkapi dokumen. Yang pertama KTP, KTP-nya harus sampun KTP nih Bapak Ibu, sampun online. KK, izin usaha, foto surat nikah. Itu di fotokopi ya. Selanjutnya, setelah persyaratan itu lengkap, Bapak Ibu bisa tindak ke kantor BRI terdekat yang ada di wilayah panjenengan, karena seluruh di kecamatan itu ada BRI. Seluruh kecamatan di Indonesia terus sudah ada BRI. Jadi panjenengan semua bisa langsung mendatangi BRI terdekat. Nanti kalau sudah persyaratannya lengkap, kami petugasnya akan melakukan verifikasi data. Istilahnya, kita kepingin silaturahmi datang panjenengan semuanya ke rumah untuk memastikan panjenengan ada usaha atau belum.
ibu data akan dilakukan persetujuan dan kredit tersebut bilang sudah masuk kriteria syarat dan ketentuan berlaku, panjenengan sampun bisa menikmati modal usaha tersebut. Atau ya, saja syaratnya sangat mudah sekali. Next. Nah, ini KUR yang ada di BRI sampai dengan 50 juta. Sampai dengan 50 juta. KUR kecil ya, tapi di BRI bisa sampai dengan 500 juta. Untuk sementara ini yang akan kami bahas di sini hanya sampai dengan 50 juta. Oke. Bunga per tahunnya efektif 6% per tahun atau 1 jutanya Rp2.300. Kalau misalnya saja pengelasan ya, saya tanya dengan Bapak, kalau pengelasan dengan modal 1 juta kemudian sudah dijadikan bahan baku itu 1 juta panjang dijadikan sudah jadi, apakah lebih untungnya dari 2.300 Bapak? Bisa ya? Kalau modal 1 juta kemudian panjangan istilahnya paling gampang ini aja, 1 juta panjangan semua Surakno Lombok, Lombok aja yang paling gampang, dapat gak untungnya 2.300? Insya Allah lebih. Insya Allah lebih. Itu sebagai contoh yang paling mudah ya. Dari 1 juta itu akan mendapatkan insya Allah keuntungan lebih dari 2.300. Berarti ringan apa boten atau belum kredit ini? Ringan ya. Itu sebagai gambaran. Kemudian kalau ketentuan jangka waktu modal kerjanya batas maksimalnya 3 tahun. Kalau investasi bisa sampai dengan 5 tahun. Investasi itu seperti yang saya jelaskan di depan tadi, untuk beli mobil, memperbaiki tempat usaha yang sifatnya tenaga deh. Kalau modal kerja itu kan berputar. Kalau investasi sekali masuk ke situ ya uangnya mandek di situ kan. Makanya kita memberikan jangka waktu yang panjang untuk kredit investasi. Jadi kalau panjangkan untuk membeli kendaraan sebaiknya beli cash, di kita uang ambil KUR nanti bisa beli cash. Akan lebih ringan kalau caranya seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kredit modal kerja dan dengan jangka waktu 3 tahun, lama usaha minimal 6 bulan. Lama usahanya minimal 6 bulan. Dokumen seperti yang saya jelaskan tadi, ada identitas atau IKTP, surat keterangan pembuatan IKTP, KK, akta nikah, dan surat keterangan usaha dari RT atau RW. Atau surat keterangan domisili utama. Maksudnya begini, panjenengan rumahnya migrasi, tapi usahanya ada di Pasar Gading. Itu bisa dengan ketentuan surat keterangan usaha berada di mana. Ngerti nggih? Yang terakhir, tabungan tambahan tidak ada. Nanti mesti kalau yang ini banyak sekali pertanyaan. Okay. Selanjutnya, next. Nah ini produk dan manfaat lainnya. Debitur KUR bisa juga berkesempatan memiliki atau menikmati beberapa produk BRI dan manfaat lainnya. Yang pertama, asuransi. Asuransi mikro kecelakaan, kesehatan, dan meninggal dunia. Premi per tahun Rp50.000 per nasabah. Panjangnya bisa ikut saat nanti pencairan. Panjangnya bisa ikut ini bang, bayar Rp50.000 per tahun. Panjangnya akan menikmati uang pertanggungan harian untuk rawat inap. Uang pertanggungan biaya operasi, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan,
atau akibat sakit, santunan cacat tetap akibat kecelakaan. Jadi panjenengan hanya 50.000 per tahun panjenengan sudah menikmati fasilitas tersebut. Kemudian ada juga tabungan si pedas. Dengan tabungan si pedas lebih turut dapat menikmati layanan perbankan melalui jaringan kerja Gati Channel BLI. Dengan aktif nabung di tabungan si pedas, nasabah akan mendapatkan kesempatan mengikuti undian si pedas 1 tahun 2 kali. Ya, jadi kalau panjenengan punya tabungan sekarang zamannya sudah jempol yang bermain. Lebih banyak jempolnya daripada kakinya yang bermain. Karena apa? Semua dilakukan lewat jempol sekarang kalau transaksi. Panjenengan sudah bisa transfer, bisa dan lain-lain, semua transaksi bisa dilakukan di jempol kita tanpa capek-capek antri, tanpa capek-capek bayar uang parkir, menghilang waktu dan lain-lain. Selanjutnya, BRI juga ada asuransi rumahku. Premi per tahun juga sama, Rp50.000. Jenis pertanggungan kebakaran, terkena petir, ledakan tabungan tabung gas. Bagi ibu-ibu yang punya usaha catering, sangat bermanfaat sekali ini ya. Atau semuanya juga kayaknya bermanfaat ya. Kemudian kejatuhan pesawat. Selanjutnya asuransi kerusakan tempat usaha. Premi per tahun Rp40.000. Jenis pertanggungan kebakaran, tertabrak kendaraan, ledakan tabung gas, dan bencana alam. Itu kalau panjenengan menikmati kreditku, panjenengan bisa ikut ini dengan beberapa manfaat yang seperti saya sebutkan tadi. Panjenengan juga sangat anggil, tidak memberatkan. Karena dengan Rp50.000 sudah memiliki beberapa fasilitas tersebut. Dan unit kerja kita, BRI itu ada di mana-mana, memiliki 9.827 unit kerja, bank tertua dan terbesar di Indonesia. Jadi tiap kecamatan ada, panjenengan tidak perlu melewati atau menempuh jarak yang lebih jauh untuk menikmati kur yang telah kami sampaikan. Okay. Saya rasa untuk kur sekian, tapi ada lagi satu lagi fasilitas kita selain kur di masa pandemi ini, pemerintah bekerja sama dengan BRI mengeluarkan super mikro kredit. Kur super mikro. Bedanya apa dengan kur yang tadi? Platform kredit kalau kur super mikro 10 juta. Dengan bunga yang sama 6% per tahun. Tapi apa bedanya penggunanya ini Bapak Ibu? Panjenengan kalau ini cair bayarnya baru mulai Januari dan disubsidi pemerintah selama 3 bulan. Panjenengan kayak sekarang bayarnya gak harus bulan depan, tapi Januari dan disubsidi pemerintah selama 3 bulan. Misalnya kalau 12 kali bayarnya hanya 9 kali yang 3 bulan disubsidi pemerintah. Sangat menguntungkan ya, sangat meringankan sekali untuk pengusaha kecil sekarang ini di masa pandemi ini ya. Tujuan penggunaan dan jangka waktu ada 2 macam ya. Kalau panjenengan mau modal kerja sama 3 tahun jangka waktu maksimal, kalau investasi sama juga jangka waktu 5 tahun, grace period itu sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi.
panjenengan bayar cair sekarang, bayarnya mulai Januari dan disubsidi pemerintah selama 3 bulan. Itu bedanya. Kalau KUR tadi batas maksimal plafonnya sampai dengan 50 juta. Kalau ini batas maksimalnya sampai dengan 10 juta. Ini diperuntukkan kriteria nasabahnya. NIK-nya harus sudah valid. Nomor induk kependudukan sudah valid. Soalnya ada beberapa kemarin pengalaman saya pribadi mengajukan tapi NIK panjenengan itu tidak terdaftar di Dukcapil. Itu tidak bisa. Harus registrasi dulu, kadang-kadang harus ke Dukcapil mengaktifkan supaya NIK-nya tersebut valid. Kemudian diutamakan untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha. Itu yang diutamakan. Jadi yang baru saja memulai usaha bisa masuk ke super KUR super mikro. Tidak, syaratnya selanjutnya tidak sedang menerima KUR atau pembiayaan modal kerja atau investasi dari perbankan. Selanjutnya, panjenengan semua kalau mau super KUR super mikro belum pernah menikmati KUR sebelumnya. Jadi benar-benar murid baru istilahnya. Okay. Jadi kalau sudah pernah KUR, nggak boleh. Nggak boleh. Harus istilahnya kalau kepala itu benar-benar murid baru. Jadi, buatan asal kalau sudah pernah KUR, ambil aku pindah seperti apa? Soalnya enak harus di sini. Buatan sabar. Selanjutnya, secara bersamaan dapat memiliki kredit kepemilikan rumah, leasing, SK, atau kartu kredit sama. Intinya sama saja Bapak Ibu, cuma bedanya ada di telepon, ada di belum pernah menikmati kredit, dan usahanya baru berjalan. Kalau yang ini dan ada grace period. Ada istilahnya itu penundaan pembayaran. Jadi panjenengan kalau memang usahanya baru mulai ini nilai aku tambahan sedikit muterkan modal ini kalau sudah dapat baru bayarnya sudah mulai. Kemudian legalitas usaha berupa legalitas itu persyaratan keterangan usahanya hanya dari RT dan RW. Betul. Tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha dalam hal dalam debitur kredit super mikro yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 bulan harus memenuhi syarat 1. Mengikuti pendampingan, 2. Mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pelatihan lainnya, tergabung dalam kelompok usaha atau memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif dan layak. Saya rasa yang hadir di sini semuanya masuk kriteria ini asalkan belum pernah menikmati KUR. Saya rasa sekian penjelasan saya dari materi KUR ataupun KUR super mikro. Mungkin bisa saya buka pertanyaan 3 orang pertama. Oke. Bentar nih Pak Kepala, jauh soalnya Pak Jenengan terkenal. Karena saya jauhkan dari zona merah. Aja, minum jam. Berkurang banget kan? Gini, saya tuh ini problem yang dialami oleh tetangga saya karena melibatkan banyak orang. Jadi gini, ada seseorang yang punya pengaruh karena dia mempunyai usaha yang besar. Tetangganya semua itu dipinjami KTP dan segala macam untuk
dapat kredit dari BRI. Sehingga hampir semua rumah itu punya utang ke BRI, tapi bukan dia sendiri, orang satu itu. Nah, setelah utangnya begitu banyak, tetangga sudah kena semua, dia itu minjat. Sehingga orang-orang yang ditinggal ini tidak bisa kredit ke BRI. Gitu. Nah, seperti itu untuk ya, supaya mereka yang betul-betul membutuhkan, yang punya warung, yang kulit dan sebagainya, itu gimana caranya itu. Jadi mereka itu katanya, yang seperti saya dengar itu katanya sudah di garis merah, zona merah. Karena di situ dianggap semua orang di situ itu yang pinjamnya, nggak ada yang ngangsur, nggak ada yang berusaha karena memang tidak merasa berhutang. Yang hutang satu orang ini sampai lebih dari 1 miliar, dan dia minggat gitu. Jadi kasihan orang-orang kecil yang tadinya tidak tahu apa-apa, ujung-ujung tidak boleh pinjam, gimana caranya agar mereka bisa pinjam lagi. Terima kasih Bu Salwa, nanti akan segera kami jawab. Untuk satu pertanyaan kembali. Jauh di seberang lautan ya Pak, yang harus jalannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Novalisu, saya dari Ansor, Kabupaten. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya masuk di kebutuhan. Kebutuhan kerabat ini. Terkait dengan tadi materi yang sudah disampaikan masalah kur, memang ini kayaknya sangat menarik Bu bagi kalangan kru. Cuma lagi-lagi kita kalau tidak ada apa ya, tidak ada yang membimbing terkait dengan semua persyaratan-persyaratan yang memang harus kita penuhi, kayaknya agak sulit. Karena saya sendiri umpama di rumah itu ada buka ATK, alat tulis kantor kecil-kecilan di rumah. Jadi kan ada legalitas usaha itu hanya sekedar pengakuan dari RT dan RW. Nggih. Jadi tidak usah ke kabupaten dan gitu ya. Cukup legalitas RT dan RW bahwasanya saya ini punya usaha dan usaha ini sudah sekian lama. Cuma itu toh sudah cukup ya Bu. Nah, terus untuk memasuk kepada kantor, mungkin kita punya channel terkait dengan pelatihan ini Bu. Siapa nanti mungkin satu pintu yang bisa untuk membantu proses dari awal sampai nanti bisa mendapatkan dana kur itu saja. Jadi kita punya channel sehingga fasilitas atau persyaratannya itu tidak mincrang-mincrang yang tentu. Karena ketika kita sudah utama ya, saya kali Bu Elis ya, seperti ini. Ternyata ketika sudah pindah ke kantor lain itu persyaratannya juga nambah ini sehingga kita seakan-akan sulit untuk mendapatkan kur. Itu mungkin permintaan dari kita biar kita itu satu pintu. Oke, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, akan saya jawab dulu ya pertanyaan dari Bu Sauda dan Pak Kepolis. Yang pertama tadi dari Bu Sauda. Bu Sauda itu tetangganya Pak Deso jenenge di Gayung Siji, betul ya Bu ya? Dipakai orang satu sehingga yang lain tidak bisa bergerak. Kalau nggak salah inisialnya R ya Bu ya? Oh iya. Itu gini. Begini, kalau kasus dari desanya Bu Sauda itu tetangganya dipinjami KTP, panjenengan dipinjami KTP, dipinjami KK dan lain-lain semuanya Pak. Terus nanti kalau ditanya ini, itu ya, itu
adalah keteledoran dari yang memiliki KTP itu. Karena sekarang itu KTP itu kapan online, jadi panjenengan begitu KTP nya kita foto di sistem kita akan muncul ke seluruh rapornya panjenengan akan muncul semua. Muncul dulu punya pinjaman di mana, yang prosesnya kayak apa, semua akan muncul. Jadi waktu kasus itu Bapak Ibu yang di kasusnya Bu Saudara, kita sebagai petugas sama melakukan prosedur sesuai dengan yang ditentukan. Tapi tetangga panjenengan memberikan syarat semua begitu disurvey ditanya nih, Bapak Ibu tanya apa? Semua punya usaha Ibu. Ya, punya usaha. Tidak ada yang menyalahi, cuma yang salah begitu kredit uang diberikan sama beliau-beliaunya dikasihkan kepada si A. Akhirnya tidak bisa. Solusinya, karena itu suatu keteledoran yang memiliki KTP-nya untuk memperbaiki nama, ya memang harus dilunasi yang tersebut. Iya, itu kata keteledoran. Ini Bapak, waktu itu kita juga, saya juga secara pribadi kurang tahu nih Bapak Ibu. Waktu itu kayaknya bukan cuma kita aja, mungkin ada jaringan tambahan yang lain. Jadi kalau panjangnya namanya tetangga panjangan, kepingin namanya kembali masuk, memang harus melunasi tersebut, karena dia tidak akan bisa bergerak kemana aja. Kalau itu sistem, kalau itu masih sistem Ibu yang berjalan, jadi kalau itu kan namanya merah, kalau ini menjadi kembali menjadi bagus riwayatnya, itu memang harus diselesaikan Ibu. Bukan pribadi, BPRI hanya pribadi bertanggung jawab masing-masing. Jadi jelas misalnya deh, kalau mau memperbaiki, yang memang harus diselesaikan supaya riwayatnya kembali bagus kan. Karena sekarang itu nama tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau akuntan atau jaminan misalkan saja punya rezeki kita masih bisa beli, tapi kalau sudah nama baik kita pun kayak apa ditampun. Ada sama saya sebagai contoh punya jaminan itu harganya 1 miliar buat di pinggir jalan, dia pindah hanya 10 juta, 15 juta, tapi tidak gak bisa, sampai dia marah. Aku jaminan gimana bisa, karena kita secara sistem ya prosedurnya, kalau sudah merah kita gak bisa lanjutkan proses. Itu sebagai pelajaran, KTP sekarang itu harta yang berharga. Ngerti ya? Tadi itu sudah kami bagikan ya, brosurnya pun nanti kami bagikan. Nanti panjenengan bisa kalau mau mengajukan kredit bisa ke BRI terdekat. Kalau di Bondowetan dan lain-lain bisa langsung ke kami di BRI Nusantara. Kemudian selanjutnya Pak Nurkolis, pertanyaannya Pak Nurkolis. Bagaimana kalau kita satu pintu? Kalau di BRI itu nggak bisa seperti itu Bapak, berdasarkan wilayah. Tapi kalau persyaratan tidak sama, semua se-Indonesia sama. Berdasarkan wilayah, misalnya panjangnya Kebotohan, ikutnya di Walondolo. Gitu ya. Kalau misalnya Wonorejo ya, ke BRI Wonorejo. Kalau gratis itu BRI gratis. Semua ketentuannya sama sesuai dengan di brosur. Ya, apa yang seperti saya jabarkan tadi. Agunan. Memang ketentuannya agunan itu, nomor sih sebentar saya tanyakan dulu. Agunan itu apa sih? Jaminan. Jaminan itu nomor cuma. Jaminan itu apa kalau itu panjenengan?
kalau yang namanya jaminan itu mengcover, istilahnya mengcover, panjenengan kalau punya modal mau pinjam 50 juta itu nggak bisa, itu namanya jaminan yang harus mengcover. Tapi kalau dipikir buatan bapak itu hanya jaminan ikatan kepercayaan aja, karena pinjam istilahnya hutang piutang atau pinjam seperti ini itu memang butuh kepercayaan. Misalnya saja panjenengan punya toko, atau buka udah tadi punya toko, tiba-tiba saya datang ke tokonya, "Mbak, aku utang soal belas jasa, boleh apa enggak?" Saya tiba-tiba datang ke tokonya Bu Sauda, gak pernah ketemu saya sama Bu Sauda sebelumnya. Saya datang, tiba-tiba ngomong, "Bu Sauda, aku kok utang berhasil rusak, kira-kira boleh atau bosen?" Gak kenal ya, boleh atau bosen? Gak boleh, sama juga dengan kita. Karena apa? Butuh kepercayaan. Kalau kita gak kenal, tiba-tiba kan beda lagi. Kecuali kalau kita sudah kenal, kita sudah tahu riwayat panjenengan, sudah tahu arah-arah panjenengan, beda lagi. Makanya utang-utang itu butuhnya kepercayaan seperti orang menikah. Ya, BPKB-nya itu kayak di tingkat, biar panjenengan bisa pulang kembali ke kita. Ya, biar gak lupa kan. Oke. Ada lagi satu pertanyaan kembali? Monggo. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sama Bapak Ibu Bapak. Saya dari Muslimat Purwasari. Yang akan saya tanyakan yaitu kur super mikro, karena harus benar-benar baru menjadi murid baru. Nah, di sini yang saya tanyakan, karena di sini saya punya dua wira usaha. Satu di pegang bapaknya, yang satu di pegang saya. Yang satu bapaknya ternak itu sudah mempunyai kur. Nah, dan saya sendiri usahanya adalah telur asin hasil dari kandang. Terus saya buat keterima, apakah boleh mengikuti menjadi kur super mikro? Nah, kan sendiri-sendiri itu dalam satu rumah, usahanya dipegang sendiri-sendiri. Penghasilannya juga dipegang sendiri-sendiri. Antara usaha di rumah dengan pengelolaan apa itu rumah tangga disendirikan sendiri. Tanyakan, boleh kan mengikuti kursus pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Mbak, nama saya Yudiawati. Yang saya tanyakan juga termasuk kursus pendidikan. Bulan kemarin suami saya dapat SMS dari banking BRI. Kemudian SMS tersebut menyatakan mendapatkan subsidi. Setelah diurusi ke BRI, memang seperti itu. Suami saya mendapatkan subsidi yang dari pemerintah. Kemudian dari pihak BRI disuruh meminjam dana tak apa kurang penjelasannya, kemudian paling besar memang 10 juta disuruh minjam. Apakah pinjaman tersebut termasuk kur super mikro ini? Kemudian yang saya tanyakan lagi, jenengan tadi menjelaskan tentang subsidinya 3 bulan. Apa yang dimaksud subsidi 3 bulan itu, apakah tidak mengansur sama sekali? Terima kasih, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Yuda.
Bu Tida itu ternyata sudah berminta dengan BRI dan Pantikur ya. Dan begitu saya jelaskan di sini tadi ada Kur Super Mikro, beliaunya bertanya, aku kan dekur mbak, kepingin menikmati Kur Super Mikro, apakah diperbolehkan? Itu ya beda ya. Begini, kalau panjenengan sudah memiliki Kur, tidak bisa meminjam Kur Super Mikro walaupun Kur tersebut atas nama suami panjenengan. Karena di BRI itu suami istri itu satu. Satu keuangan walaupun beda usaha. Satu tanggung renteng ibu suami istri itu berdua. Jadi walaupun dompetnya panjenengan sendiri, dompet suami sendiri tetap sama. Karena satu rumah, tidurnya bareng, sama bareng. Macam ya? Jadi kalau udah menikmati itu gak bisa menikmati Kur Super Mikro. Dikasih kesempatan buat yang lain. Karena memang Kur Super Mikro itu terbatas di kuotanya itu. Oke, itu sama. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sudah pernah menikmati Kur, boten saged malih Kur Super Mikro. Gantian gawe tonggoni. Oke. Yang kedua tadi pertanyaannya Ibu Yuliani ya. Bu Yuliani tadi tanya aku oleh tanya. Oh Yuliawati, maaf beda dikit. Bu Yuliawati tadi tanya, aku oleh SMS dan lain-lain kemudian dapat. Itu sebenarnya bukan di subsidinya ya, panjangnya ditawari. Panjangnya ditawari Kursus Super Mikro. Yang ditawarkan oleh teman kami itu memang Kursus Super Mikro Bu. Ya, ada usahanya kalau memenuhi persyaratan monggo. Dan itu 3 bulan memang tidak membayar. Ya, program Kur Super Mikro itu mulai sebenarnya mulai bulan Oktober. Bulan 9. Bulan 9 September. Jadi kalau itu diluncurkan pemerintah itu pemerintah pada bulan 9. Jadi karena itu bulan 9 ya diluncurkan itu renya panjang, panjangnya kan hanya membayar, tidak membayar sampai dengan Januari. Kalau panjangnya nggak dibayar sekarang, berarti panjangnya dapat ren 1 bulan, tidak bayar sama sekali. Baru bayarnya mulai Januari. Oke, okay. Jadi memang benar, tidak bayar sama sekali itu benar, bukan hanya paling itu promosi bukan. Itu memang pemerintah bekerja sama dengan BRI karena pada masa pandemi ini panjenengan semua memang yang mempunyai usaha yang berdampak bisa dikasih perlonggaran waktu untuk fokus ke usaha tanpa memikirkan hasilnya terlebih dahulu. Betul. Ngerti nggih? Loh, nggih, enggak bayar 3 bulan Ibu. Bayarnya itu mulai Januari panjenengan hanya membayar dananya aja. Misalnya saja panjenengan hutang 1 juta, bayarnya cuma bulan Januari dan Februari 2.300. Itu ya, yang bulan Desember 0. Jadi panjenengan tidak membayar. Kata ya, ini khusus untuk yang murid baru. Apakah di sini ada yang belum pernah menikmati itu? Terus ini bapak?
sebetulnya ini makinnya saya kan kontrol. Ini ada pertanyaan Siap, Pak. Ada lagi satu pertanyaan. Saya minta satu lagi, cukup satu lagi. Satu lagi, sama dua moda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah dari Bajo Kamenan. Yang saya tanyakan, misalkan ada kronologi seperti ini. Sebelumnya kita sudah pinjam di Bank BRI, tapi bukan KUR. Tapi ketika sudah pendayaran dapat 2 bulan, bahasanya kasta. Untuk yang kemarin kan tidak ada. Untuk KUR baru muncul bulan apa kemarin. Nah, ketika kita sudah menikmati ya, bukan layanan KUR, tapi di situ sudah ada KUR, apakah kita boleh beralih pindah gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lutfi, pertanyaan yang bagus. Oke, Pak Lutfi sudah menikmati pinjaman di BRI berapa Pak? 25 juta. Sudah berapa lama? Sudah dapat 6 bulan. Selama Pak Lutfi bekerja sama dengan BRI, boten kendala selama 6 bulan? Boten wonten. Kalau bekerja dengan itu berarti kan tidak ada kendala nih. Tidak usah menilai kenyaman sampun. Dinikmati saja. Insya Allah Allah memberikan kelancaran lagi. Karena kalau sudah pinjam ya, KUR ini kan ada beberapa kriteria yang seperti saya bilang tadi. Tidak pernah menikmati kredit di bank lain. Kenapa mungkin Pak Lutfi bukan menikmati KUR? Mungkin waktu itu ada beberapa yang kita nggak tahu, gitu. Ini pasti masuk. Lah, misalkan bunga nggak ada masalah. Jangan cari yang lain. Bahaya nanti kalau cari yang lain. Belum bisa. Kalau sudah selain KUR ya, itu dinikmati dulu, dinikmati di jangan-jangan. Ya fokus kesana saja. Kata bapak tadi rumput tetangga apa pak? Lebih hijau. Lebih hijau belum tentu ya, kita nggak boleh lihat luarnya. Kadang-kadang kita makan rendang itu loh, kalau dikira daging, keliru, bener nggak? Maka jangan menikmati melihat itu dari sisi luarnya aja. Nanti kalau terus kabin joko enaknya nggak berputar. Tak katanya kalau gitu ya. Saya rasa juga mungkin ada pertanyaan atau mungkin bisa nanya dengan semua. Butuh nomor telepon? Butuh nomor telepon ya? Nanti saya Pak Ari nomornya berapa Pak Ari? Terima kasih Bu Elis. Jadi saya di sini hanya menyampaikan dari teman-teman karena di sini kan banyak sekali yang berada di kabupaten. Dan memang beberapa hari yang lalu memang ada surat dari kantor pusat BRI. Memang itu ada atau bentuknya seperti apa ya, tapi itu ada bentuk kerjasama dengan pihak BP Ansor. Dan saya yakin Pak Surat ini BP Ansor ini juga sangat banyak sekali. Karena saya juga dulu pernah masuk di BP Ansor juga. Lama. Ini sedikit saya menambahkan mungkin ada yang kurang ya tadi. Untuk surat keterangan usaha sebagai pengganti SIU. Jadi kan kita tidak mempersulit untuk urusan KUR ini. Mungkin menunggu SIUP atau apa cukup hanya dari kelurahan atau dari RT RW. Kalau yang super mikro itu cukup dari RT RW. Itu ya. Kemudian untuk yang super mikro subsidi 3 bulan. Jadi subsidi 3 bulan ini karena super mikro ini keluarnya di bulan 9. Jadi subsidinya 3 bulan itu untuk pencairan yang bulan 9 ya, pencairan bulan 9 tidak bayar sama sekali di bulan 10, 11, 12.
ini tidak bayar sama sekali. Cair bulan 9 2020, bayarnya baru Januari 2021. Tapi karena sekarang kondisinya sudah di bulan November, ya, bulan 11, otomatis subsidinya hanya sampai di angsuran bulan Desember. Karena di bulan Januari itu memang sudah harus bayar, tapi hanya seperti yang disampaikan Bu Agnes tadi, hanya bayar bunganya saja. Kalau hanya bunganya saja juga ya, mungkin hanya cuma 2.300. Ya, hanya sekitar itu. Itu kalau cair November ini berarti Januari, Februari itu hanya bayar bunganya saja ya sebesar itu tadi. Baru bulan Maret baru mulai bayar pokok plus bunganya. Itu ya, tentang supermikro. Terus kemudian juga untuk yang ibu tadi saya tertarik juga untuk yang menanyakan, oh ya mungkin sebelumnya yang bertanya tadi tolong dibagikan souvenirnya Bu Widya, karena sedikit ada kenangan-kenangan. Kita terima kasih atas responnya yang telah kita sampaikan tadi. Jadi untuk yang satu keluarga mungkin suami istri ya, punya usaha yang beda, itu bisa mengajukan supermikro. Misalnya bapak-bapak di sini ada yang mau mengajari anaknya usaha. Bapaknya punya usaha meracang, ibunya punya meracang. Anaknya diajari untuk usaha misalnya buka bengkel las. Itu anaknya bisa mengajukan untuk misalnya melatih tanggung jawab anak. Itu melatih tanggung jawab anaknya agar bisa lebih bertanggung jawab untuk menjalankan usahanya. Itu anaknya bisa mengajukan supermikro yang kecil-kecilan dulu, maksimal 10 juta. Untuk yang ibunya itu bisa mengajukan KUR. Jadi bisa jalan seperti itu, bisa. Untuk supermikro kata ini pinjamannya yang kita lihat adalah NIK. Ya. Ya, saya tertarik juga untuk tolong pesan saya NIK KTP, karena ya saat ini sudah zamannya online semua, jangan sampai dipinjamkan ke orang lain ya, karena dengan NIK itu bisa sangat bisa sekali untuk dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk pinjam uang, tidak merasa pinjam tapi NIK-nya terdaftar di pinjaman. Itu sudah sangat banyak sekali kasus seperti itu. Jadi kita tolong KTP yang saat ini sudah e-KTP itu istilahnya sudah menjadi surat berharga jenengan. Jangan sampai itu dipegangkan orang lain. Oke. Ke anaknya pun kalau misalnya anaknya dipercaya di monggo, tapi kalau anaknya kurang dipercaya jangan sampai kepegang anaknya. Karena itu siapapun bisa dimanfaatkan. Khawatirnya seperti itu. Ini beberapa kasus yang seperti kemarin ya. Terus ini juga ada titipan dari teman-teman pimpinan BIP di masing-masing kecamatan. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu, nomor HP pimpinan BIP-nya akan saya berikan. Mungkin untuk daerah mana yang perlu nomor HP-nya? Keraton, Pak, Keraton. Keraton, bentar ya. Karena nggak ada jadwalnya semua, karena semua nanti itu waktu ya. Kita lihatkan dulu. Untuk unit Keraton, kotakannya adalah pukul 0812-5236-150, 0812-5236-150 atas nama Pak Koko. Mungkin ada lagi atau banyaknya gini, itu kan dibaliknya ada nomor kantor ya, yang dengan
Pak, saya gantian, Pak, gantian gitu. Nanti mau nambah? Yang lain kalau bagian, gantian. Ngapain, Jai? Saya rasa cukup ya, Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita kali ini membawa keberkahan, membawa barokah untuk kita semua yang hadir di kesehatan. Dan saya, Elis, secara pribadi dan mewakili GMI memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagaimana peserta pada hari ini, Bapak Agung Pansel Meja tidak bisa hadir di tengah-tengah kita meskipun secara virtual karena ada kendala kurang fit gitu ya, ada kurang enak bagian. Jadi acara pada hari ini segera kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, amanah. Syukur alhamdulillah. Berkat rahmat dan ridha Allah SWT. Hari ini Sabtu 14 November 2020. Kita semua bisa hadir mengikuti acara pembukaan Bintek Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru IKN yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Ameka yang bekerja sama dengan Komisi 6 DPR RI yang bertempat di Aula Hotel Horizon Pasuruan. Bapak Ibu, acara pembukaan ini dihadiri oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Budiono, Bapak Yuda Triwijaya Sasoko S.Si, dan hadir secara virtual Ibu Insinyur Ratna Utarianingrum M.Si serta pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Kabupaten Pasuruan beserta pengurus yang lain dan Bapak Ibu tamu undangan yang pada hari ini tidak bisa saya sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat dan tak lupa para peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa mengikuti acara Bintek Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru IKN. Mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Alhamdulillah Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan dirijen Adesi Dwi Suci. Bapak Ibu dimohon berdiri.
Mari kita ikuti bersama laporan panitia penyelenggara Bintek Penumbuhan dan Pengembangan Wira Bangsa Baru IKN yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Herman Budiono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandan, Kerajinan dan Industri Aneka. Kepada beliau disilakan. Yang terhormat Ketua Komisi 6 DPR RI Bapak Profesor Lisa, yang terhormat Ibu Direktur Kimia Sandang Kerajinan dan Industri Aneka Ibu Insinyur Ratna Utariwindo, yang terhormat Kepala Dinas Industrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Bapak Duda Revisia Satoko, selamat siang Pak. Yang terhormat dari Musiwan Jajanu, Anggota Pasuruan dan segenap pimpinannya dan seluruh warga Tantarun Roma. Yang terhormat para instruktur, para tamu undangan sebelumnya dan khususnya pasar para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Direktur yang saya hormati dan seluruh hadirin, izinkanlah saya menyampaikan laporan untuk penyelenggaraan kegiatan yang ini. Namun sebelumnya, marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Taala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembukaan kegiatan pembukaan bimbingan teknis pembukaan dan pembukaan kerja baru di Kabupaten Pasuruan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini terkala-kala akan melaporkan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka kegiatan pembukaan dan pembukaan dalam kegiatan baru di Kabupaten Pasuruan. Yang pertama, kegiatan bimbingan teknis ini terdiri dari 6 kegiatan yang dimulai pada hari ini tanggal 13 November sampai dengan 17 November 2020. Adapun kegiatannya, yang pertama bimbingan teknis WUP IKN Kerajinan Aiman Bambu, yang kedua bimbingan teknis Wirausaha Baru IKN Kerajinan Terang, yang ketiga bimbingan teknis Wirausaha Baru Pembuatan Kastri, yang keempat bimbingan teknis Wirausaha Baru Minuman Olahan, yang kelima bimbingan teknis Wirausaha Baru Servis AC, yang keenam terakhir bimbingan teknis WUP IKN Pengolahan. Untuk masing-masing kegiatan bimbingan teknis tersebut diikuti oleh 25 peserta sehingga telah bertambah sebanyak 150 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru khususnya di Kabupaten Pasuruan. Sebelum dilakukan kegiatan ini, kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan staf DPR dan Muslimat NU di Kabupaten Pasuruan. Sehingga diharapkan kegiatan ini akan menghasilkan wirausaha baru yang secara maksimal. Kemudian fasilitasi yang akan diberikan kepada peserta, yang pertama adalah tenaga instruktur dan asisten instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, yang akan memberikan seluruh materinya selama 4 hari atau 32 CPL. Kemudian juga peserta dilengkapi dengan program peserta dan praktek akomodasi konsumsi dan kelas 1 selama pelatihan. Untuk kegiatan ini dibiayai dari BIPA Direktorat Bina Kondisi Kementerian Kebudayaan,
tahun anggaran 2020 dan mata anggaran kegiatan pembuatan pembuatan baru IKN. Selanjutnya saya berhormat pada Bapak Kepala Dinas di Kesekian Bagian Kabupaten Pasuruan untuk berkenan Pak memberikan sambutan dan arahannya Pak untuk kegiatan ini. Kemudian juga mungkin langsung mohon kepada Ibu Direktur juga untuk memberikan sambutan Bu dan arahannya. Kemudian juga mohon Ibu juga berkenan untuk membuka acara ini. Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara ini, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih. Dan jika ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, berikutnya mari kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan kepada yang terhormat Bapak Yuda Tri Widya Sastoko S.M.Si. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Reza Reza, secara fisik memang tidak ada di tengah-tengah kita, tapi beliau mengikuti proses ini insya Allah. Dan untuk kesekian kalinya melalui kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Perindustrian dari Bapak Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Ketua Baca, kita kembali dapat mengikuti kegiatan kalian. Matur Pak Ketua Baca. Yang kami hormati Ibu Direktur Industri Kecil dan Menengah Dunia Sandang Kerajinan dan Tarikan, itu lagi. Ya, kita kembali bertemu pada kesempatan kegiatan pelatihan. Terima kasih Ibu yang sudah memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi warga Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dan jajaran pimpinan yang kami banggakan dan kami hormati, sahabat-sahabat kami dari Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Pasuruan dan segenap para anggota yang hari ini juga dilibatkan sebagai peserta aktif kegiatan pelatihan 6 pelatihan kegiatan wirausaha baru. Luar biasa, kita patut bersyukur kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang dari apapun. Seiring dengan ungkapan rasa syukur tadi, marilah kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan terhindarkan dari wabah yang saat ini memang kita masih bersama-sama berjuang untuk melawan COVID-19. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pertama-tama tentunya kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Pasuruan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang untuk kesekian kalinya memfasilitasi kegiatan pelatihan yang secara khusus difokuskan untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Jadi ini adalah, perlu kami sampaikan, ini adalah kegiatan pelatihan yang kesekian kalinya untuk tahun 2020 ini. Jadi kita patut apresiasi dan tepuk tangan untuk Kementerian Perindustrian. Itu pun juga atas peran dari Bapak Faisal Reza, dan kami juga patut berbangga atas fasilitasi sehingga kegiatan pelatihan ini kembali bisa diarahkan untuk masyarakat. Demikian juga kami juga menyampaikan terima kasih kepada
kepada segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pasuruan, dalam hal ini muslimat dan teman-teman sahabat kami dari PB Ansor, yang untuk sekian kalinya pula bersedia untuk terlibat dalam kegiatan pelatihan. Dan insya Allah ini kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kenapa kegiatan pelatihan ini memang harus terus kita lakukan? Karena kalau kita melihat dari, ini kan kegiatan di lingkup industri ya. Kalau kita melihat PGSB kita, maka 56,6% itu ditunjang dari sektor industri. Jadi peran sektor industri ini sangat berperan dalam upaya tumbuh kembang perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Maka harapan kami, baik itu industri kecil menengah, industri kecil, maupun industri-industri besar yang ada di Kabupaten Pasuruan ini, mudah-mudahan walaupun dengan kondisi pandemi ini bisa terus berjuang atau bisa tetap eksis, sehingga perekonomian kita tetap bisa terjaga khususnya di Kabupaten Pasuruan. Nah, dengan kondisi 56 dan 56% ini tentunya pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Nah, harapan kami dengan pelatihan ini, kan ada 6 pelatihan, ada pelatihan pembuatan pastry, kemudian pengelasan, kerajinan kram, minuman olahan, servis AC, kemudian anyaman bambu, dan melibatkan kurang lebih sekitar 150 orang jumlah yang sangat luar biasa sebuah kegiatan pelatihan. Maka harapan kami dengan 150 orang ini, harapan kami kedepannya ini bisa lebih berkembang lagi. Karena potensi-potensi muslimah, potensi teman-teman dari Ansor, ini sangat luar biasa dalam kita semua. Jadi kalau misalkan ini terus bisa dikembangkan, dari 150 orang, kemudian istilah berkat tularnya itu bisa nyambung informasi ilmunya itu ke saudara, ke tetangga, lingkungan sekitarnya, maka tidak hanya dampak 150 orang ini yang menerima manfaat, tapi juga masyarakat di Kabupaten Pasuruan pada umumnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bu Direktur, dan kami laporkan bahwa kegiatan pelatihan ini, kalau kita lihat dengan adanya kegiatan pelatihan ini sesuai dengan karakteristik potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi kalau pembuatan pastry misalkan ya, kalau di Pasuruan itu ada kurang lebih sekitar 1.120-an lah industri kecil menengah yang mengelola yang aktivitasnya kegiatan di sektor ini. Jadi potensinya sangat luar biasa ya. Jadi sangat tepat apabila ini juga melibatkan ibu-ibu, kemudian dengan potensi yang ada bisa dikembangkan seiring dengan pembuatan industri kecil yang sudah berjalan. Kemudian pengelasan juga demikian, 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan ini membutuhkan sebaran kemampuan keahlian. Ya, jadi tidak hanya berada di titik-titik wilayah kota tertentu saja di kecamatan, tetapi harapan kami ini juga dengan kegiatan pelatihan pengelasan yang diikuti oleh teman-teman dari Ansor, ini juga bisa kemudian bisa menyebar ke wilayah-wilayah di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Keran juga demikian. Jadi kita punya potensi ada kurang lebih sekitar 6 Pak Herman. Jadi 6 kecamatan yang berada di kawasan pesisir sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Jadi 6 kecamatan ini yang interaksinya hampir setiap hari beberapa masyarakat kita terlibat dalam kegiatan aktivitas nelayan. Jadi kalau potensinya tidak diangkat, tidak dimaksimalkan, ini sangat disayangkan. Jadi kalau misalkan ada aktivitas kegiatan nelayan, kemudian ada daya dukungnya dengan kegiatan kerajinan olahan pengolahan kerang, tentunya ini akan bisa menjadi pekerjaan bagi masyarakat kita. Minuman olahan juga demikian. Jadi minuman olahan
kita punya potensi air yang sangat luar biasa di beberapa wilayah, dan mungkin juga di beberapa tempat kita sekarang ada beberapa yang pada saat tertentu itu kekurangan air, tetapi dalam kondisi tertentu juga potensi air ini juga harus dimaksimalkan. Kalau yang soal servis AC itu, saya kira hampir semua aktivitas kegiatan kita juga sekarang sudah pakai AC ini. Karena memang wilayah pasukan itu panas. Jadi kalau perkantoran, kemudian tempat-tempat fasilitas umum, bahkan rumah sekarang juga rata-rata sudah menggunakan AC. Jadi ini saya kira yang harus ditangkap oleh teman-teman PJ Ansor. Jadi ilmu ini, jadi pelatihan ini harapan kami juga nanti bisa dimaksimalkan seiring dengan potensi-potensi yang terus berkembang. Yang terakhir kerajinan anyaman bambu. Jadi ada beberapa tempat di kecamatan kita itu memang sangat potensial. Potensi tanaman bambu ya. Ini yang tentunya hasil dari pelatihan ini, jadi yang sudah berjalan seperti yang di Padangan, di Rembang, kemudian di Bonametan, itu ada beberapa potensi anyaman bambu yang saya kira nanti dengan perkembangan informasi dari para narasumber tentunya harapan kami itu bisa ditumbuh kembang. Terakhir kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bupati, kemudian juga Bapak Ketua Komisi Senat DPR RI Pak Faisal Raja dan segenap pimpinan dari Bidetku, Muslimat dan Yansor, dan segenap peserta dan wakil khusus. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang nanti akan mendampingi peserta selama kegiatan latihan berlangsung. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi yang dapat kami sampaikan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini juga terus bisa ditangkap oleh teman-teman di dinas perindustrian kebudayaan Kabupaten Pasuruan sebagai upaya langkah tindak lanjut Pak Munir ya, mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan untuk model-model kegiatan pelatihan lanjutan setelah kegiatan pelatihan ini berjalan, maupun fasilitasi untuk unit-unit pembentukan unit-unit yang harus ada baru. Saya kira itu, terima kasih. Kami akhiri dengan surat berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan atas sambutan dan pengalaman dari Bapak Yuda Tri Yudhya Sasono Esos SMS. Baik, untuk selanjutnya Ibu Insinyur Erna Utami Adeni sudah bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Ibu. Halo Ibu, apakah suaranya sudah jelas? Iya. Halo? Iya. Oke. Yang kami hormati Ketua Komisi 6 DPR RI Bapak Faisal Risa yang hari ini diwakilkan kepada DPC Muslimat NU. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Bapak Yuda Triwidya Sasongko. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati para instruktur, tamu undangan, serta teman-teman IKM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan saya, izinkan saya mengajak Ibu dan Bapak semua untuk bersyukur sekaligus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena anugerahnya pada hari ini kita diperkenankan bertemu dalam keadaan sehat, masih dengan penuh semangat dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang memang merupakan program karena kemitraan strategis antara Kementerian Perindustrian dengan Komisi 6 DPR RI. Dalam hal ini kami mengapresiasi sangat tinggi kepada Bapak Faisal Risa yang secara konsisten masih mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk membina, untuk memberikan teman-teman industri menengah di Kabupaten Pasuruan sebuah ilmu, sebuah keterampilan yang digunakan dalam rangka penumbuhan wirausaha baru. Jadi kegiatan ini tidak ada kalau tidak ada Pak Faisal Risa. Jadi walaupun beliau tidak hadir hari ini, silakan kita tepuk tangan yang sangat meriah kepada untuk beliau. Iya. Jadi semoga kita doakan juga Pak Faisal Risa selalu dalam kondisi sehat. Beliau masih sangat bersemangat untuk mengembangkan industri kecil dan menengah dan juga selalu beliau diberikan kesuksesan, kelancaran dalam menjalankan amanat di Komisi 6 DPR RI dan juga untuk masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Perlu kita ketahui bersama bahwa secara jumlah atau populasi industri kecil menengah di seluruh Indonesia mencapai angka 4 juta lebih, di mana di dalamnya menyerap tenaga kerja juga cukup besar, sekitar 10 juta lebih. Nah, ini mensyaratkan bahwa industri kecil menengah adalah merupakan sebuah potensi yang layak dikembangkan dalam menggerakkan ekonomi atau sektor real di masyarakat. Jadi, saya berharap pelatihan ini, bimbingan teknis ini sebagai sarana dalam meningkatkan produktivitas teman-teman semua. Kita bayangkan Indonesia ini akan tumbuh banyak wirausaha baru yang kemudian mempunyai bisnis-bisnis yang bagus. Karena saya tahu, saya kenal dengan Pasuruan, karena Pasuruan ini adalah tempatnya teman-teman yang pekerja keras, yang tetap mau maju, yang tetap mau berkarya walaupun masanya sedang sulit. Jadi kita berikan apresiasi kepada seluruh teman-teman yang ada di Pasuruan. Tepuk tangan dulu ya untuk Pasuruan. Teman-teman ini terpilih mengikuti bimbingan teknis ini dengan harapan bahwa teman-teman akan mengembangkan usahanya, mengembangkan bisnisnya yang kemudian akan menggerakkan ekonomi dimanapun berada. Jadi termasuk di Pasuruan. Kita berharap walaupun saat ini bukan saat yang mudah, saat yang sulit karena ada pandemi COVID-19, tapi saya sangat terharu dengan kemampuan teman-teman industri kecil menengah dalam melakukan kreativitas, memberikan inovasi untuk bagaimana produknya ini tetap bisa memenuhi pasar-pasar dan tetap bisa diterima oleh konsumen. Jadi sekarang sudah ada perubahan yang sangat besar dalam cara berbisnis kita. Karena perubahan gaya hidup konsumennya juga berubah. Sekarang orang sudah tidak suka dengan kerumunan, orang sudah nggak mau keluar rumah, orang maunya barang-barang yang dia pesan segera sampai di rumahnya. Nah, itulah kenapa kami berharap teman-teman di Kabupaten Pasuruan juga segera bertransformasi bisnisnya menuju digitalisasi. Kementerian Perindustrian sudah mengusung revolusi industri keempat, di mana konektivitas ataupun hubungan antara manusia dengan manusia, mesin dengan mesin, dan manusia dengan mesin sudah dilakukan secara digital. Banyak bagaimana artificial intelligence, bagaimana big data analysis, ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari Making Indonesia 4.0. Jadi kami berharap teman-teman yang sekarang selama ini handphonenya yang punya dua juga gadgetnya mulai dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Bagaimana bisa menyampaikan produk-produk yang dihasilkan kepada konsumen, bagaimana bisa memamerkan apa yang dia bisa kerjakan ke dalam sebuah gadget sehingga orang lain tahu bahwa di Pasuruan kalau kita mau beli kerajinan kayu misalnya, atau beli mebel, atau beli batik, atau beli makanan enak, mungkin akan melihat Pasuruan dulu, teman-teman yang di Pasuruan yang sudah memenuhi gadget ini. Nah, kita berharap pelatihan ini membawa dampak yang bagus, karena kita tetap produktif. Kalau sudah produktif, itu adalah urusannya Kementerian Perindustrian, karena kita juga ingin tetap menjaga produktivitas teman-teman pelaku industri kecil dan menengah. Maka kita kemampuan SDM-nya produktif itu dengan cara SDM-nya terampil, SDM-nya mampu, dan juga produktif karena dilengkapi dengan sarana-prasarana yang memadai. Maka cocok sekali dengan Pak Kadis, bagaimana sinergitas pusat dan daerah.
bagaimana teman-teman ini kemudian yang hari ke harinya akan melakukan aktivitas di Pasuruan ini dibimbing juga oleh teman-teman di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Inilah bukti terjadi hubungan yang bagus antara pusat dan daerah. Dalam rangka menghadapi masa sulit ini, memang kita zamannya adalah sekarang kolaborasi. Kita zamannya bekerja sama. Nah ini mudah-mudahan teman-teman juga tetap semangat, tetap bisa melakukan aktivitasnya. Kita berharap teman-teman dinas di Kabupaten Pasuruan, saya tahu teman-teman dinas juga punya komitmen yang tinggi. Mudah-mudahan juga bisa tetap menggerakkan, tetap memberikan semangat kepada teman-teman pelaku industri menengah. Alangkah indahnya apabila teman-teman ini nanti jadi pengusaha baru, kemudian jadi pengusaha sukses dan menggerakkan ekonomi di daerahnya. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan ini, bimbingan teknis ini. Selamat berkarya, selamat bekerja. Mohon maaf kalau kami ada kekurangan dalam melakukan kegiatan atau dalam membawakan sambutan ini. Terima kasih atas kerjasama seluruh pihak yang sudah bekerja sama dengan sangat baik sehingga kegiatan terselenggara dengan baik pula. Demikian yang saya sampaikan, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru di Kabupaten Pasuruan saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Insinyur Ezra Lautania Rimun MSI, selaku Direktur Industri Kecil dan Menengah Dunia Sanggar Kerajinan dan Industri Aneka, yang telah membuka acara riset penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM di Kabupaten Pasuruan. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya sejenak kita mohon kepada Allah SWT agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk para peserta semua. Untuk itu mohon berkenan mungkin doa kepada yang menghormat Ibu Haja Ria Dr. Alia di sini. Menyampaikan yang dari
diminta kepada Bapak secara simbolis ya, Pak Herman, untuk berikan secara simbolis kepada servis AC dan LAN. Mohon berkenan juga kepada Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan kepada kerajinan terang. Terima kasih Ibu Dr. Nadia Fitrianti MPDI. Kemudian Ibu Ria Datu Alia untuk menyampaikan kepada minuman keolahan. Dilanjut kepada anyaman bambu. Dan yang terakhir pastri. Terima kasih, saya silakan untuk foto bersama Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas, monggo Ibu dan tamu undangan silakan untuk berfoto bersama. Foto bersama kepada para peserta yang mewakili dari 6 bimbingan teknis yang akan berlangsung selama 4 hari. Yang nantinya tempatnya sudah ditentukan, jadi besok kita sudah berpindah sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Sudah? Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu, setelah penyerahan berkas atau lengkapan dari Bintek ini, maka acara pembuka ini berakhirlah dan nanti akan dilanjut setelah isoma. Dan sebelum foto-foto bersama untuk acara pembukaan ini kita tutup. Ya, dan saya sebagai pembacara mengucapkan selamat beraktivitas, selamat mengikuti Bintek. Akhirnya terlalu banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama disilakan dimulai.